Saya Andri. Saya siswa Diktuk Brigadir Polri tahun anggaran 2019 SPN Polda Sumatera Selatan. Saya suka membagikan cerita tentang saya, apalagi menceritakan semasa pendidikan di SPN Polda Sumatera Selatan. Menurut saya, pendidikan di SPN ini memiliki suka duka yang sangat banyak, yang tidak semua orang bisa merasakannya. Mulai dari awal masuk, masa dasbara, sampai sekarang. Dari mengangkat ransel yang berisikan pasir, memakai helm, dan membawa senjata yang beratnya 2 kilo, yang selalu berada di tangan, kapanpun dan dimanapun, selama 2 bulan. Dan pengasuh yang sudah sangat dekat dan sudah kami anggap seperti keluarga, yang baik, ramah, tiba-tiba bisa menjadi seperti singa yang ingin memakan mangsanya. Walaupun kami tidak dapat merasakan masa muda seperti anak muda di luar sana, yang bermain game sampai larut malam dan berjalan bersama pacar. Sedangkan masa muda kami berbeda dengan mereka. Masa muda kami diisi dengan berlari pagi, siang, dan malam. Tetapi kami percaya, di sini kami memiliki cerita yang jauh lebih menarik daripada mereka di luar sana. Tersenyumlah dengan hangat, karena pendidikan ini pahit untuk diulang, tetapi manis untuk dikenang. Anak muda yang dibungkus dengan seragam coklat, yang dipersiapkan lebih awal untuk menjadi orang yang dewasa. Di balik hujan badai yang deras, akan ada pelangi yang indah setelahnya.